Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali at rahimahullahu taala wa qad hukiya dan sungguh telah diceritakan anna yaya ibn Yazid mawasan Yahya ya bin Yazid An-Nawfal An-Nawfal pernah menulis telah menulis surat ila Malik bin Anas kepada Malik bin Anas Jadi Yahya bin Yazid menulis surat kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas ini, masya Allah, luar biasa. Di antara orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Malik bin Anas, ini, bukan Anas ya kepada Malik bin Anas. Oh, Malik bin Anas, ya. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik, ya. ya. Kataba ila, Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas, Imam Malik. Ya. Bukan Pak Anas bin Malik, bukannya. Jadi Malik bin Anas itu Imam Malik. Jadi Imam Malik kita tahu beliau itu orang yang luar biasa. Imam Malik itu Gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Beliau orang yang diangkat menjadi mujtahid di kota Madinah. Yang lain semua empat. Ya, tiga, tiga imam. Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Amal diangkat jadi mujtahid di Irak. Imam Malik di kota Madinah, beliau enggak mau keluar dari kota Madinah. Kenapa? Ada Nabi di situ. Jadi, Imam Malik terkenal dengan ya, madhab hadisnya. Kalau oh, Imam Abu Hanifah terkenal dengan rakyuknya. Satu saat pernah bentrok. Murid-muridnya Imam Malik murid-muridnya Abu Hanifah bentrok. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya tentu murid belain guru. Walaupun entar kesononya Imam Syafi'i ngaji lagi sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah. <laughs> Inilah ahli ilmu. Inilah ahli ilmu. Artinya menerima. Menerima. Kalau itu benar, kenapa tidak? ini ada kisah yang sangat uh, hebat ya sehingga ditaruh oleh Imam Ghazali di sini. Telah diceritakan bahwa Saniyah Yahya bin Yazid An-Naufal telah kirim surat kepada Imam Malik bin Anas. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Semoga Allah berikan salawat kepada Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin Pemimpinnya orang-orang dahulu Dan yang akhir Min Yahya bin Yazid Tulisan itu Surat ini dari Yahya bin Yazid Ibni Abdul Malik Ila Malik bin Anasin dikirim kepada Malik bin Anas. Amma ba'du. Ya, ini orang dulu begitu kirim surat. Sekarang berani ya kirim surat. ini ulama sama ulama. Faqad baladhani, sungguh telah sampai berita kepadaku annaka bahwasannya engkau wahai ya Imam Malik ya, engkau talbasud Engkau telah memakai baju yang halus. Baju cakap berarti. Wa Engkau telah makan makan yang enak, roti. Dulu roti enak ya. Roti. Roti. Roti kan halus benar itu ya. Wa tajlisu ala wati dan engkau telah duduk di atas yang lembut. Ya, hamparan yang lembut. Masya-Allah. Wa taj'alu 'ala babika hajiban dan kau jadikan atas pintu engkau itu ya apa terhijab, ketutup. Jadi enggak sembarang orang masuk kecuali dengan izinnya. Ya. Wa qad jalasta majlisal ilmi padahal ni wawnya wau hal. Padahal engkau sungguh bahasa kita entar udah ngaji ente. <laughs> engkau sungguh telah duduk di majlis ilmu Ilmi. Kok jangan setel majelis sama enemy? kau udah ngaji begitu? Gimana sih gitu? Protes alus gitu <laughs> Alus apa kasar? <laughs> Wada raptai ya. Ilai kalmatiyya, wartahalan nasu, hmm. wadorobat ilai ka, wadorobat ilai kalmatiyyu, dan datang kepada engkau kendaraan-kendaraan. Dorobat -kendaraan. ya. memukul, maksud, ya. kalau dorobat ini maknanya banyak sekali. Ya. Makan kita lagi oh. e, tayamum aja pakai bidor bin <laughs> bidor ini dengan dua pukulan <laughs> dan datang kepada engkau oleh kendaraan warta halan dan menuju manusia menuju manusia kepada engkau fat takhu du imaman lalu mereka menjadikan engkau imam warodu rodia yardo y rod rodia rodia ya yeah. rodia hmm. jamaknya rodu dan mereka rida bikaulika dengan perkataan engkau jadi imam fattaqillah masyaallah dinasihatin takwalah kamu kepada Allah Imam Malik dinasehatin Imam Kiai besar loh dinasehatin ya sama Yahya bin Yazid manggilnya ya Maliku ya Malik aja enggak ya Imam Malik enggak ya Maliku sekelas 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 eh Malik ya. wa alaika bitawadhi lazimkan olehmu dengan tawadhu Jangan pakai begitu, pakaiannya, ya. Guru saya, Kiai Syafi pernah beliau berikan nasihat kepada murid-muridnya. "Saya ingat betul tuh," kata beliau. "Kiai, mobilnya, ustadz, mobilnya, kiai, itu ya, mobilnya dulu-dulu, bukan sekarang dulu, zaman beliau. Mobilnya, ya, kijang, ya, mobilnya kijang." Toyota Kijang. Kalau dulu Toyota Kijang murah, sekarang maaf, biar paham. Kalau ngaji biar paham. Kalau dulu memurah Toyota apa Kijang murah. Orang orang kampung kita rata-rata punya semua. Sekarang mobilnya apa? Avanza. Sekarang Avanza. Kalau Toyota sekarang maaf. Innova berapa duit? 500-an. Segini. Untuk berkelas itu mudah. Berkelas. Sekarang mobilnya apa? Avanza atau yang sekelasnya. Segitu aja. Ya, kelas kita gitu. Walaupun duitnya banyak, kiai duitnya banyak, tetap itu aja mobilnya. Kecuali dibagi orang. al -Fatih dibagi orang pakai. Dan kita jangan seuzon sama orang. Boleh jadi orang pakai mobil Alphard dia dibagi. Ustaz Abdul Somad di mobilnya Alphard dibagi orang. Gitu aja ya. Dibagi orang. Gitu. Jangan kita seuzon sama orang. Dibagi orang. Kalau oh, kita baru-baru dibagi ya. kalau beliau yang begitu mah duitnya banyak. Orang itu nyari berkah. Ustaz Abdul Somad beli beli mobil Alphard kuat enggak? Kuat. Tapi orang itu yang ngasih nyari berkah, biar dipakai duit saya aja nih buat dakwahnya. Itu orang yang cari berkah begitu. Bukan, ya kayaknya duitnya banyak gue dikasih, nggak usah dikasih, bukan begitu. Nah, jadi kita nuzon kalau ada ulama pakai mobil yang bagus. Nah, buat kita, ya, yang kaget dibagi mobil, nah, mobilnya yang ini aja, yang kayak begitu. Itu pesan guru saya kayak begitu. Ah, Wa alaika bitawadu'i dinasihatin. Lazimkan olehmu dengan tawadu. Ku katabtu ilaika bin nasihati. Aku tulis kepada engkau. Ya, dengan nasihat mini dariku kitaban akan satu surat. Matola'a apa yang ya, tampak. Ya apa ya, tidaklah tidaklah matola'a alaihi illallah tidak ada yang mengetahui atasnya kecuali Allah. Jadi diam-diam nulisnya beliau ini. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wassalam. Selesai udah. Wassalam. Wassalam. Selesai. Wassalam. Mudah rapi. Itu Imam Malik dikirim surat. Di, ya, dikirim surat, ditegur Lalu Imam Malik kirimin surat lagi. Oh, nah, ini buat orang penceramah nih bagus nih ya. <tuluh> Fakataba lalu menulis surat Imam Malik ilai kepadanya Malikun menulis surat kepadanya tadi Yahya kepada Yahya ya. Yahya bin Yazid Malikun oleh Imam Malik ya. Bismillahirrahmanirrahim min Malik bin Anas dari Malik bin Anas ila Yahya bin Yazid ya, dikirim kepada Yahya bin Yazid jadi kirim-kirim surat salamun alaika sejahtera untuk engkau amma ba'du faqad wasala sungguh telah sampai berita ilayya kepadaku surat kepadaku kita buka oleh kitab oleh surat engkau telah sampai fa waqa'a minni mauqi'an nasiati lalu ya terjadi daripadaku ya uh, tempat jatuh nasihat maksudnya terjadi nasihat lalu terjadi dariku suatu nasihat Ya. Ya, terjadi nasihat, maksudnya ya ada nasihat gitu ya raja tuh dari diriku di tempat jatuh nasihat, maksudnya ada nasihat telah terjadi nasihatnya maka terjadi dariku satu nasihat ini nasihat buatku jadi apa beliau menerima nasihat ini nasihat untukku Masyarakat. diambil nasihatnya Enggak, enggak telak pinggang, enggak. Enggak begitu, ini baru ulama. Enggak telak pinggang. Enak aja nasihatin gua, enggak begitu, enggak. <laughs> Masya Allah. Dan ini tadi bagus caranya pakai sunat yang tahu hanya Al Allah, bukan orang di luas diceramain orang lalu dijelek bukan begitu. wal isfaq wal adabi dan sayang dan adab. Jadi beliau merasakan ini nasihat dan merasakan ini sayang, ini adab. Nah, beliau melihat itu. Mauki an nasihati wal isfaq wal adab. Amta akallahu bi taqwa. Semoga Allah memanjangkan umur engkau dengan takwa. Jadi didoain sama Imam Malik. Bukan di ya, bukan kagak nerima nasihat malah didoain. Wa jazaka bin nasihati. Semoga Allah balas engkau dengan nasihat. Khairan ya. Dengan sebab nasihat itu akan kebaikan. Wa as'alullah at-taufika. Aku taufika, aku minta kepada Allah taala akan taufik. Wala haula wala quwata illa billahil Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang Maha Agung. Fa amma ma maka adapun apa yang kau telah sebutkan kepadaku anni akulur ruqoq ya beliau perlu klarifikasi juga ya adapun bahwasannya aku makan yang yang enak-enak yang empuk-empuk empuk-empuk roti dan sebagainya wa albasu dukqoq dan aku pakai pakaian yang lembut-lembut alus halus-halus. Wah. Ya. Wa ahtajibu. Dan aku menutup diri dari manusia. Wa ajlisu alal wati'i. Dan aku duduk di atas hamparan yang empuk. Fanahnu naf'alu zanika. Maka itu kami lakukan. Maka kami, maka itu kami lakukan. Ya. Kami lakukan itu tapi katanya itu uh, sewaktu-waktu kami lakukan itu. Ini berarti beliau ngaku benar, saya benar, kami memang lakukan itu. Ini beliau mengatakan panah nunaf aluzanika ini tawaduan. Ya, memang saya lakukan itu, tapi itu uh, sewaktu-waktu ahyanan. Ahyanan, enggak tasmim, ahyanan. wa nastaghfirullah. Kami minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Enggak marah. Memang saya lakukan itu. Saya minta maaf ampun kepada Allah. Wa qad qala Allah azza wa jalla dan sungguh Allah telah berfirman walaupun beliau sedikit mengkasi dalil. Artinya itu boleh. Tapi tetap beliau istighfar. Kul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wa tuimati minar rizqi. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Ia keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik daripada rezeki. Ini dalil boleh gitu. Ini dalil membolehkan pakai baju cakep, makan enak, tidur kasur empuk. Ini dalil boleh membolehkan. Paham maksudnya? Subhanallah. Jadi Imam Malik enggak marah tapi beliau istighfar, tapi beliau juga tetap mengklarifikasi. Subhanallah. Apa maksudnya? Entar kita lihat di sini. Apa maksudnya? Ini pelajaran hebat, bagus banget ini, masya Allah. Wah, ini dan sesungguhnya aku, kata Imam Malik, Lah, alamu sungguh aku tahu anna tarka zalika meninggalkan itu meninggalkan itu pakai baju yang cakep meninggalkan pakai baju yang cakep meninggalkan makan yang enak meninggalkan tidur di tempat yang empuk-empuk itu khairun lebih baik minaddukhuni fi daripada masuk padanya itu aku tahu itu lebih baik aku tahu itu wala tadana dan namun ya jangan kau tinggalkan kami min kitabika daripada suratmu ini surat engkau ini min kitabika daripada surat engkau ya daripada surat engkau yang kau kirimkan tu kepada kami jangan kau tinggalkan artinya tetap beri nasihat kami tetap beri na nadauka kami pun tidak meninggalkan engkau Min kitabina daripada surat kami ini Wassalam Selesai Surat dari Imam Malik Subhanallah Jadi Imam Malik ini Sangat bijaksana sekali beliau Beliau mengakui Yang lebih baik adalah ditinggalkan Beliau mengakui Dan beliau katakan bahawa Yang lebih baik Adalah ditinggalkan Dan juga beliau mengatakan Beliau memberikan dalil pakaian bagus, tidur tempat yang empuk, makan yang enak itu boleh. Ada dalilnya tadi. Tapi tetap yang lebih baik adalah meninggalkan. Kami minta ampun kepada Allah. Dan juga beliau berpesan supaya tetap engkau kirimin surat kami lagi. Saya pegang surat lagi. Begitu pula surat saya. Subhanallah. Beliau dan juga beliau berterima kasih kepada yang kirimin surat. Subhanallah. Nah, catatan Imam Ghazali kita lihat catatan Imam Ghazali buat kita ini, ini buat kita. Jadi mengambil hikmahnya daripada dialog lewat surat ini. Fanzur perhatikan olehmu, maksudnya renungin ila insafi malikin kepada insafnya Imam Malik. Jadi Imam Malik insaf. Insaf itu maksudnya apa? Menyadari. Ini insaf jadi bahasa kita. Biar insaf ya. Biar insaf. Menyadari diri. Ini tarofa. Ketika Imam Malik mengakui. Ya. Apa yang di, sematkan kepadanya katakanlah yang disandarkan kepadanya ya, yang dituduhkan kepadanya inna tarka zalika khairun nah, beliau mengakui sesungguhnya ya, atau anna ya anna tarka zalika bahwa meninggalkan demikian itu khairun lebih baik minad meninggalkan demikian itu apa pakaian bagus Ya pakaian yang cakep benar, lebih baik meninggalkan ya tempat tidur yang bagus banget itu lebih baik meninggalkan ya makan yang enak banget meninggalkan kendaraan yang bagus banget itu yang lebih baik adalah meninggalkan beliau aku itu khairun itu lebih baik minat dukul lebih daripada masuk padanya wa afta dan setelah itu beliau memberikan fatwa bi dalilnya tadi udah dengan bahwasannya itu hukumnya mubah. Waqad sadaqa dan sungguh benarlah Imam Malik rahimahullah fiima ya eh, sungguh benarlah pada keduanya jami'an. Ah. Pada keduanya benar itu. Ya. Jadi meninggalkan itu lebih baik dan beliau memfatwakan itu mubah, itu benar. Kata-kata beliau itu benar. masyaallah. Yani eh uh, hebat itu, ya, hebat. Hebat sekali Imam Malik ini. Wa mislu Malikin, misal Imam Malik ya. Fi mansibih dalam kedudukannya. Id ketika samahat nafsuhu. Ya apa? Mengizinkan ya, samahan mengizinkan, memaafkan, mengizinkan oleh nafsunya dirinya bil insafi dengan insaf wal i'tirafi dan mengakui fi misli azi nasihat pada ini nasihat kau ia yaqwa fa alai aidan nafsu alal uqufi ala lalu takwa takut juga oleh nafsunya itu atas diri atas berdiam ala hududil mubahi atas ya batasan-batasan mubah hatta sehingga la yahmilu dzalika 'alal muraati wal mudahanati wat tajawuzi ilal makruhati sehingga demikian itu tidak membawa Imam Malik kepada riya mencari muka melampaui batas kepada yang dimakruhkan jadi sikap Imam Malik ya jadi Imam Malik ya apa nafsunya mampu takwa takut ya berada di atas batasan-batasan yang mubah sehingga demikian itu enggak membawa Imam Malik kepada ria cari muka melampaui batas kepada yang makruh yang dibenci yang dilarang wa amma dan adapun yang lainnya maka dia tidak mampu fat ta'riju ala tanaumi maka berjalan kepada ya pergi ya, pergi ya, mempergikan menjalankan ala tanaumi atas berenak-enak berlezat-lezat bil mubah dengan mubah kotorun itu adalah kebahayaan azimun yang besar kalau kita jalankan diri kita ya, kita paksakan diri kita lakukan diri kita kepada yang enak-enak itu khatarun azimun apa aja yang enak-enak tidur maunya yang enak-enak, makan mau enak-enak, mobil yang enak-enak, pergi yang mau enak-enak, itu khaturun azim. Ini pertentangan sama nafsu kita semua. <laughs> Jadi yang sederhana saja. Sederhana aja. Alhamdulillah. Itu aja udah wa wa ba'idun minal khafi itu jauh daripada rasa takut. Jauh wal dan khosyan sama takut juga. ulama ada yang membedakan khauf dengan khosyah. Iya, lebih hebatan ya khosyah. Iya. Ya, ada yang mengatakan khauf yang lebih hebatnya. itu kata beliau jauh daripada khawf dan khusyah. Ulama sifatnya khusyah, takut. Jadi kalau orang yang pengen enak-enak, itu kata Imam Ghazali, ba'idun wal khusyya. jauh daripada sifat takut. Tuh orang yang berani, yang enak-enak. Jadi kita jangan yang enak-enak, yang sederhana saja yang sederhana saja kemarin Mereka. dulu saya pernah cerita, ya. saya bikin rumah nih pak, saya pesen sama ya, Haji Jamal, enggak masuk nih ya mudah-mudahan sehat beliau, amin ya Allah saya pesen lagi bikin rumah Bang Haji <guruh> bikin saya rumah yang paling jelek Bang Haji <guruh> yang paling jelek <guruh> yang paling jelek <guruh> yang paling jelek kayak begitu <laughs> yang paling jelek saya pesan sama dia jangan yang cakep-cakep emang udah model sekarang begitu ya. jadi jangan gitu umpoh jangan kata Imam Ghazali ya fatariju ala tanah umi ya kita menjalankan diri kita kepada yang enak-enak nikmat-nikmat dengan yang mubah itu khotorun azimun bahaya yang besar wa huwa bukan hanya itu aja wa huwa ba'idun minal khaufi wal khasyya jauh daripada khauf takut dan takut wa khasiyatu ulama illa ta'ala al khasyatu ciri Masya Allah tanda ulama Allah taala adalah khasyya takut jadi kalau orang yang senang-senang tuh -senang, yang enak-enak berarti enggak ada cirinya wa khasyatul khasyati min khatari ciri ya ciri takut adalah jauh daripada sangkaan-sangkaan yang bahaya tadi khatar khatarun azimun ciri jadi kalau begitu apa disuruh jauhin sangkaan-sangkaan nah, jadi disuruh jauhin sangkaan-sangkaan Walaupun orang sangka baik, ya kita punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya mak maksudnya banget, cakep banget, enak banget, yang begitu-begitu tinggalin, yang begitu-begitu tinggalin, walaupun baik, karena nih wa khasyiyatul khusyati attaba'u min mazanil Masya Allah, ini Imam Ghazali hebat banget ini, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin ya Allah. Ya. Jadi bapak ibu boleh punya mobil, tapi ya kelasnya kelas Avanza gitu ya. Tapi 20 tahunan, 30 tahun nanti boleh jadi Avanza gede, bagus gitu ya, yang dibawanya lagi. Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab.